menjatuhkan karena dia kalau begini gimana dijatuhin, diselengket juga kan dia badannya berotot. Oke guys, aku kepikiran kalau misalnya kita balikin HP. 478 32 478 32. Ini pasti di level selanjutnya bakal ada nih. 478 32 478 32 478 32. Udah ingat ada berapa level? Pukul 15 kali. Oke, kita pukul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Salah. Kembali lagi bersama saya Rafli, dan di video kali ini kita bakal mainin game yang melatih otak lagi, hampir sama seperti Brainout. Jadi kita bakal mainin game dari Indonesia. Kalau nggak salah dari Indonesia ya, namanya adalah Sengklek Quiz. Quiz Sengklek kembali ke Rafli. Ya, namanya adalah Quiz Sengklek, dan kita harus teliti main game ini dan jangan sampai terkecoh sama pertanyaan atau apapun dari game ini. Dan langsung aja kita bakal mulai videonya. Seperti apa gamenya, aku penasaran dan ini baru pertama kalinya, serius. Langsung aja, let's go. Oke guys, langsung aja kita bakal mainkan level pertama. BTW ini aku nggak pakai suaranya ya, ntar musiknya akan terpisah ya, biar ngeditnya lebih maksimal kalau misalnya musiknya terpisah. Dan langsung aja kita bakal ke bab 1. Ini kalau misalnya suara kita ilangin, sound efeknya juga hilang ya. Oke, langsung level 1, pencet sembarang buat lanjut. Ini masih easy nih. Pencet sembarang bukannya kita mencet kemana-mana ya, tapi pencet kata sembarang. Ya masih easy guys ya, anak kecil juga bisa ya ini ya. Oke, lanjut. Asep pergi nyari sesuatu terus pulang babak belur. Apa yang dia cari? Masalah. Masih gampang gak tuh ini mah. Lanjut. Agus ingin punya pacar tapi Rina sudah berpacaran dengan Andi ya. Sad boy si Agus. Jadi Agus buat mereka putus agar Agus dapat berpacaran dengan Andi. Ada berapa huruf E? Mampus nih, ini pasti level yang di atas dihitung nih. 1, 2, 9. Enggak ada 9. 1, 2, 3, 4, 8, 10. Bener gak? Bener kan? Bener anjir, kurang 1 tadi. Oke lanjut. Bentar lagi soalnya nongol, jangan kedip. 12. Bangke nih, pasti di prank aku nih. Jangan kedip padahal. Oh, 7, 7, 7. Yes, berhasil. 1 tambah 2, 6. 2 tambah 3, 11. 3 tambah 4, 16. Oh, 21. Ini per 5, 5, 5 kan? 6 ke 11 ke 16. 21 berarti 5, 5 kan? Ya, apa nih maksudnya nih? 1 tambah 2, 6. 2 tambah 3, 11. 3 ditambah 4, 16. 4 ditambah 5. Jangan bilang ini jawaban normal. Emosi loh aku loh. 9. Ternyata pertanyaan dan jawaban yang di atasnya sesat. Oke, lanjut. Ada berapa kali? Ingat ya, berarti ini kita nggak perlu ngikutin kesesatan soal yang ada di atas-atasnya. Tadi aku kukira ditambah-tambah 5 gitu. Bangke doang kan. Ada berapa mata dia? Maksud lu apaan, cu? Aduh, kalau nggak mungkin jawabannya cuma 2. Oh, 4. Kan nggak pakai kacamata. Lah! Abangke. Ternyata 2 tetep. Oke. Berarti kuis Sengklek ini jawabannya tuh normal ya, nggak di luar nalar. Jadi bukan kayak TTS calontong ya. Oke, let's go. Ingat pli, normal. Apalagi ini ikan 8 segitiga. Ih, sumpah otakku nge-lag banget ya Allah. Ikan. Ah, oke, aku paham. Oke. Selanjutnya level 8, ini karena 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat jam, dan 100 lari 10 km tiap hari. Jatuhkan karena. BTW nyawaku sisa 1. Jatuhkan karena. Dia kalau begini gimana dijatuhin, diselengket juga kan dia badannya berotot. Oke guys, aku kepikiran kalau misalnya kita balikin HP. Kagak anjir. Jatuhkan karena. Apaan sih, cuman diklik doang. Oke, level 9. Level 10. Ini si Jamban, namanya si Jamban. Orangnya ngejorok gitu sih, dia lapar. Ya kasih makan lah. Udah. Bro, tapi kalau aku lihat ini orangnya semakin besar gak sih kalau misalnya kita kasih pisang ke dia? Dia lapar. Soalnya aku ngeliat sih tulisan laparnya sampai jadi sampai ke kribonya. Tuh. Oke. Mana aku ngitungin
kan aku tidak tahu tadi kalau misalnya ternyata itu bener makan ini pisang ke mulutnya sampai dia besar. Anjir, apakah aku harus mengandalkan keberuntungan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. 8, 9, 10, apa 11? 8, 9, 10, 11. Karena aku suka genap, aku bakal jawab. Aduh, 8 apa? 10 ya? 10! Aku gak tahu sumpah tadi berapa pisang yang aku kasih makan ke si jamban. Tapi benar anjir. Oke guys, kita lanjut. Berapa kali si jamban kentut? Apa sih? Emang ada kentut tadi ya? Ini di luar nalar gimana bos? Ya Allah, masa aku harus ngegaca lagi sih? 6 kali ya? 6. Apakah ini hari hokiku? Aku gak salah sumpah demi Alek. Pertanyaannya ngeselin banget anjir sih. Kita harus teliti sama di level-level sebelumnya. Karena pertanyaan selanjutnya tuh banyak dari level sebelumnya. Oke, lanjut. Ingat-ingat kode rahasia ini. Oke, 47832, 47832. Ini pasti di level selanjutnya bakal ada nih. 47832, 47832, 47832. Udah ingat, ada berapa level? Jim. Aku inget kalau belum sampai lebih dari 14 ya. Tadi kalau gak salah 11, tapi ini gak ada 12. Berarti tadi 12, 13. Ulang lagi. Yang tadi lagi ya. Dan ternyata ini bukan 13, 14. Tertipu aku. Oke, langsung kita lanjut lagi. Ketik 1, 4, 3, 3, 7, 9, 2, 2. Ini jangan bilang ngeprank nih. Ketik aja kan. 1, 4, 3. Kita gak usah naik. Apa sih bro? Ini ngacak. Kambing doang kan. Oke, 2. Ini yang buat game agak ngeselin ya. Aku dengan lanjanya tadi kayak berasa mencet kalkulator gitu. Udah tahu tempat-tempat angkanya dan ternyata diacak. Lanjut, balik ke menu. Hah? Apaan sih? Oke, aku gak mencet apa-apa loh. Oke, next. Ini Aziz, ini siapa? Perasaan tadi di awal ada ya? Asep? Asep? Aku kenapa jadi ingetnya ini ASF main ya, yang di TikTok ya? Asep kah? Aku ingat tadi di awal ada kayaknya. Ya gak sih? Kayaknya aku tadi inget loh. Oke, temukan yang salah. Saya bersumpah akan kasih bintang 5 game ini atau bisuan 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Sumpah, doanya serem banget. Temukan yang salah, apa yang salah anjir? Emang level 9? Level? Emang level 19 ya? Saya bersumpah, temukan yang salah. Aku klik ini kali ya? Salah? Salah? Gak bisa? Dengar lu mau rating game ini ya, klik aja. Iya. Tuh, enggak ya. Aku pengen ngerating tapi enggak bisa guys di Play Store ya. Jadi maaf nih, BTW sumpah ya. Aku pengen ngerating cuman enggak bisa. Oke. Okay. Levelnya apa? Bener kan? Tadi kalau enggak salah levelnya pengingatanku buruk banget sumpah guys. Kalau enggak salah tadi levelnya sebelumnya bukan level 18 ya. Nah, bener kan? Pukul 15 kali. Oke, okay, kita pukul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 salah. Kelebihan ya. Ini bangke nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ngeselin. Jadi ada beberapa. Kok begini? Oke, ini angkanya enggak sesuai sama pukulan kita ya. Bisa ulang enggak? Nyawaku sih 1 loh. Yah, gagal. Ini punten, kalau misalnya gagal tuh dimulai dari ulang banget, capek tahu, sumpah. Oke, aku udah dibalik lagi di level 19 yang tadi kita mukul si Saitama ini ya. Kita bakal langsung aja, berarti pukulannya sesuai sama yang real ya. Jangan ikutin si tulisan laknat ini, langsung. Satu angka laknat yang ada di sini maksudnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bodoh amat, udah. Mampus. Bangke dong, ini angkanya ngecoh kita ya. Level terakhir ya, 20 ya kalau gak salah ya. Kamu inget tanggal jadian kita gak? Inget dong tanggal berapa. 31. Ah, gua aja gak tahu kalau misalnya lu pacaran berdua. Jangan bilang ini ada story-nya. Kayak ada kuis engklek yang season pertama gitu. Aku gak tahu loh sumpah. Baru pertama kali main. 30, 31. 31 kali ya. Jangan bilang cuma jawab doang ya. 31. Karena aku lahir di bulan Juli, aku bakal jawab Juli. Iya gak sih? Yes, ini mengandalkan kehokian juga ya. Dan ya udah, berhasil di bab pertama ini. Mungkin aku bakal lanjutin bab 2. Kalau misalnya kalian banyak yang setuju, komen di bawah. Dan yaudah lah untuk
video kali ini segini aja guys ya. Aku capek, sumpah otakku ngebul. Dan yaudah kalau gitu jangan ketinggalan like, comment, share, dan subscribe. Punya saran lagi apa game yang aku harus mainin, komen di bawah. Dan yaudah kalau gitu jangan lupa cebol. Dan see you next time. Bye-bye.